Oke guys, kali ini aku baru beli 3 mystery box dari toko-toko hijau guys. Tahu kan ya toko-toko hijau guys ya? Aku beli 3 guys, cuman yang datang 2. Bingung enggak tuh? Nah, karena yang 2 ini isinya yang satu ini isinya ada 2 guys. Harganya juga beda-beda. Yang ini kalau enggak salah 100.000, terus ada yang 50.000 sama ada yang 30.000. Nanti kita cek mainan-mainannya ya guys. Kita lihat nih isinya apa aja di 100.000, 30.000 dan 60.000 guys, bukan 50.000 guys. 60.000. Oke, langsung aja kali ya guys ya. Langsung kita siapkan silet dan kita bakal cutter. Kalian hati-hati ya kalau pakai ini. Dan kita akan ASMR guys. ASMR. Oke guys ya. Lihat nih guys ya. Kayaknya kurang ASMR ya guys ya. Ya ampun guys, ternyata kagak bolong guys tadi guys. Oke, kita buka pelan-pelan. Langsung cepetin aja guys ya. Udah penasaran. Kita buka yang ini kita buka yang 100.000 dulu ya guys ya. Yang 30.000 sama 50.000-nya kita singkirin dulu. 100.000 dapat apa nih? Kita dari yang terbesar ke yang terkecil. Ini kayak kita singkirin dulu ya guys ya. 3 2 1. Isinya kertas sobek-sobekan guys. Istrinya sobekan 100.000 isinya kertas sobek-sobekan. Enggak lah. Ini ada yang lain ya guys. Dalamnya ada isinya. Nih lihat nih. Mantep nih. Dan isinya wow, mantep banget guys. Wih, blessing tins guys. Ini keren banget guys, ada blessing tins guys. What? Blessing tins 1. Aduh, ini gimana nih? Banyak sampah nih jadinya nih. Aduh. Dan ada sniper dari MTC Toys. Wow. Ini kayaknya kita pernah review deh. Kalau kalian tahu video yang mana, komen di bawah ya. Kayaknya aku pernah review deh ini. Keren banget dapatnya. Ini yang 100.000 ya, guys ya. Kita jadinya dapat banyak, ada Tamiya, guys. Tamiya, guys. Wow. Go for speed dari Audi, guys. Ini logonya mirip Tamiya ya, guys ya. KW mungkin ya, guys ya. Wah, keren banget sih. Nanti kita buka satu-satu ya, guys. Dan ini apa nih? Ini berat loh, guys. Ini apaan ya? Ini kalian ada yang tahu gak ini apa? Ini apa ya, guys ya? Komen di bawah dong, guys, kalau ada yang tahu, guys. Bantu aku cari tahu ini apa. Aduh, penasaran nih emang ini. Ntar lu buka dulu, guys. Ini dari mana sih bukanya nih? Ini kagak ada lubangnya dah. Keren banget, guys. Wow. Samurai, mantul gak tuh samurai. Wah, kalian gak nyesel sih kalau beli mystery box ini. Iya, enggak lah, enggak berdarah lah guys ya. Kalau berdarah mah bukan mainan. Dan ini ada koin-koin gitu sih. Bukan koin ya? Star Wars guys, ini berat loh guys, bunyinya dengerin. Tuh. Ini benar-benar bagus guys, ini Star Wars. Keren banget. Kalau kalian baca ada tulisan dan ada namanya nih guys. Admiral Akbar Rebel Alliance. Dan satu lagi Qui-Gon Jedi. Jedi nih guys. Jedi sama Rebel. Astaga, susah kali ya namanya nih. Ini keren banget sih. Ini dari mana nih? Lucasfilm LTD. Waduh, tulisannya kecil banget. Keren banget. Ini aku suka banget sih sama ini. Ini worth it banget untuk dibeli guys. Lihat bunyinya. Ada gasing lagi nih. Ini udah habis ya guys ya. Masih ada teraga. Ini apaan? Ini aksesoris handphone. Ini aksesoris handphone. Jadi nanti handphonenya kita tempel dan begini nih. Nah, ya ini biasa aja lah. Ini kan bukan mainan ya. Kenapa kan aku belinya mystery box mainan? Kenapa kayak gini dateng? Dan ini kita udah nggak ada lagi, kosong. Dan nih dia gasing yang kedua. Kita dapat 2 gasing ini dari Tornado Brush Random Booster Pole 12. Dari RB Random Booster. Ini nama tokonya apa ya guys ya? Mungkin itu kali ya guys. Pokoknya ini misteri. Ini juga nggak tahu gitu loh isinya tuh. Ini kan namanya random. Berarti kalau udah random ya kita nggak tahu isinya apa gitu loh. Kan random. Jadi dari ada warna merah, biru, hijau, sama yang lain ini nanti kita buka satu persatu ya guys ya. Aku kepo banget sumpah main ini, kepo banget. Oke guys, dan ini hasil dari mystery box 100.000. Gimana menurut kalian dengan dapat 1 2 3 4 5 6 item? Menurut kalian 6 item ini worth it gak untuk dibeli? Kalau menurut aku sih sangat worth it. Dari mystery box 100.000 nanti linknya aku kasih tahu aku beli di mana, ada di kolom description.
aku pisah-pisahin dulu ya guys ya. Jadi nanti kita bisa lihat. Dan yang kedua, aduh maaf ya guys kencangan. Langsung nih kita buka nih. Ada yang 60.000, ada yang 30.000. Aku nggak tahu yang 60.000 mana, yang 30.000 mana. Mungkin ada tulisannya ya, mudah-mudahan aja. Kita sobek. Satu gede kotaknya, satu kecil kotaknya. Ya. Oh guys, hujan guys. Kalau kalian kedengeran ada suara gluduk, lagi hujan di luar ya guys. Ada dua mystery box random mix, dan satu lagi ada spesial mystery box random mix. Berarti harusnya kalau udah ada kata spesial ini lebih mahal. Kemungkinan ini yang 60.000 dan yang kecil ini 30.000. Mudah-mudahan ya guys ya. Langsung aja kali. Kita kan karena buka 100.000, kita buka lagi yang 10.000. 30.000 nya kita singkirin dulu ya guys. Apa ya guys disini ya guys ya? Langsung aja lah ya. Selebet. Pelan-pelan ya guys. Nanti kena tangan aku guys. Apa ini guys? Cek gede amat deh. Asli. Lihat ya. Kita lihat bareng-bareng. 3, 2, 1. Wow. Astaga. Oh, ini mainan-mainan yang benar-benar anak-anak banget yang dibawa umur ya guys ya. Ini ada handphone guys dari apa nih? Star Toys. Ini flash apa nih? Girl. Ya ampun, Flashio girl. Handphone guys ini ya ampun, ini kayaknya walkie-talkie. Kalau ini handphone, mungkin nanti aku bakal mainin Mobile Legend kalau bisa ya guys ya. Soalnya ini kan pakai baterai ya guys. Siapa tahu kan bisa main Mobile Legend guys. Funny playset. What? Ini mainan. Ini bungkusnya cewek, tapi kayak mainan cowok. Next, yang kedua ada Dream Bubble. Ini lucu banget. Oh, ini nanti main bubble guys. Wah, ini lucu banget sih. Bentuknya lucu banget. Jadi nanti kita nembak-nembak terus keluar bubble yang banyak banget. Ada sayapnya juga, ini kayak mainan cewek. Tapi ini lucu. Aku suka. Yang ketiga ada. Ini aku enggak tahu. Oh, hula hoop. Astaga, hula hoop. Hula hoop guys tuh. Ada orang lagi nari. Oh, hula hoop. Nanti kayaknya kita bongkar pasang gitu guys. Jadi kita pasang-pasang terus nanti jadi bulat. Dan yang keempat ada. Ini mah mainan aku nih. Yang jadi nanti kita bisa gambar-gambar gitu. Ini seni. Ini kalau enggak salah bisa dihapus dipakainya. Aku lupa. Oh, ini hapusan ini. Nanti kita unboxing dan kita lihat cara mainnya. Ini lucu banget, ini keren. Ini harga 60.000 kayaknya. Ini yang paling worth it sih menurut aku, harga 60.000. Enggak juga sih guys ya. Kita bandingin lagi guys. Dan yang ada lagi enggak ya? Oh, masih ada lagi guys. Dapat baterai lagi guys. 3. Dapat baterai lagi 3. Baterai ini buat mainan Fashio Girl. Tunggu deh guys, salah guys. Itu buat ini guys, buat ini. Kayak ini pakai baterai deh. Nanti kita lihat ya, kita dapat yang pink atau yang warna biru. Buat ini nih, Dream Bubble. Mungkin pakai 3 baterai kali ya. Soalnya ini kelihatannya sih pakai baterai kan. Oh, nih bener nih itu pakai baterai guys. Kayaknya 3 sih. Dan yang terakhir nih, yang paling murah ya guys. Kita lihat perbandingannya dari 100.000, 60.000 dan yang paling murah 30.000. Isinya bakal kalah atau malah lebih bagus. Namanya juga misteri, kita nggak tahu. Isinya apa ya guys? Ya kurang bagus guys, maaf ya guys ya. Buka. Penasaran. Ya, yang ini kok agak keras ya guys. Oh, salah sobek guys. Aku malah sobek di kartusnya guys. Nah, funny block sudah kelihatan nih. Sudah kelihatan dari awal. Ya, kita ambil. Dan ini ada funny blocks. Ini lucu sih, cuman kayak kualitas murah gitu sih guys ya. Namanya juga 30.000 ya guys. Soalnya kayak warnanya juga kurang bagus. Cuman okay lah 30.000. Aku suka. Abis itu ada ini apa nih? Ini apa guys? Kayak ini mbak bola nih, bola karet yang ada di main toko mainan guys. Cuman harus dipompa nih. Nah nih ada lubangnya nih. Kalau ada lubangnya guys. Tuh guys ada lubangnya. Jadi nanti dipompa. Cuman kayaknya aku gak ada pompanya dah. Cuma jadi nggak bisa kita apa-apain yang ini nih. Oke lah, kita lanjut dulu. Tidak ada. Dan ini yang terakhir ya guys. Dan ada cooking set. Aku kan cowok, kenapa dikasih mainan cewek? Tapi nggak apa-apa, ini bisa buat adek aku si Lala. Oke, ini lucu banget sih. Nuh, ada gambar ayam. Mungkin di sini ada mainan ayam-ayamnya kali ya. Gimana menurut kalian guys? Dari ketiga unboxing ini, dari yang 100.000, 60.000 dan 30.000, mana yang paling worth it? Kalau dari aku paling suka 100.000 untuk dari segi mainannya. Tapi dari segi lucu-lucunya nih, ini 60.000 ini paling-paling lucu. Mainan-mainannya bercolorful, aku suka banget. Bisa buat main adik aku juga, bisa buat aku juga. Tapi kalau yang 100.000, ini kayaknya terlalu buat cowok sih guys. Ini
semuanya hampir cowok ya guys ya, benar-benar cowok semua. Kalau yang 30.000 ya, nama juga 30.000 ya guys, cincay lah. Ya mau gimana ya guys, memang begini dapat 30.000 dapat cewek lagi. Cooking set belum tentu bisa aku mainin sih. Kalau gitu mau unboxing yang mana dulu ya? Sekarang kita mulai dari 30.000 dulu. Ini ada balon yang nggak mungkin bisa aku tiup, arusnya nggak bisa aku tiup. Ntar kita buka dulu. Yang nggak mungkin bisa aku tiup, kayaknya. Oke guys, nggak bisa beneran guys. Ini harus pakai pompa. Harus pakai pompa tusukan gitu guys. Pompa basket kayaknya. Bola basket kalau nggak salah. Pokoknya yang ditusuk gitu. Kalau kalian ke tukang ban juga bisa. Kalau nggak salah ada juga. Oke, yang kedua ada. Ini kayaknya nggak perlu di review sih. Kelihatan juga udah bentuknya. Mungkin kalian kalau emang mau kayak gini, aku lebih saranin beli ya langsung aja sih. Kayaknya lebih murah daripada mystery box. Cuman sensasinya lebih seru. Oke, yang ketiga ada cooking set. Ini di sini apa aja ya guys? Awas ya guys, ini banyak apa namanya strapless. Lucu banget sih, walaupun ini mainan cewek ya. Mainan cewek kan lucu-lucu ya guys ya. Kadang imut-imut gimana gitu kan. Ini tuh. Oke guys, mendung guys. Kaget ada flash tadi kalau kalian terasa. Tapi ini 30.000 worth it. Karena ini banyak banget dapetnya. Tuh. Wah, dapat banyak banget. Ada kompor, ada freezer, sendok garpu. Garpunya kayak garpu rumput ya, garpu tanah. Penyaring, apa nih namanya, spatula. Ada pisau. Ada, apa ini? Oh, ini galon guys. Galon aqua. Galon aqua guys. Lucu banget, nanti kalian tempel aqua. Dan ada fry pan. Apa nih fry pan bahasa Inggris Indonesia ya guys ya? Penggorengan warna pink putih, lucu kali. Ada tutup lah, tutupnya mah sama baik guys. Ya iyalah, ini mah kelebihan ini kelebihan. Salah pabrik. Ini buat ngetim gitu kali, buat rebus-rebus air juga bisa. Ada hot water. Astaga, taruh sini guys. Lucu banget dah mainan ini. Nah, kan. Oh. Hot dan cold. Astaga guys, copot. Ya ampun copot. Oke guys. Ini water dispenser. Ini dispenser minum. Ada dingin, ada panas. Walaupun nggak bisa dipakai. Ini ada rice cooker buat masak nasi. Dan udah patah ya guys ya. Ya udahlah ya guys. Kita nggak bisa harap apa-apa di 30.000 ini. Dan langsung aja kita buka yang lainnya. Sekarang kita buka yang 60.000. Aku penasaran sampai ini. Dream bubble. Dan selatif butuh cutter lagi. Hap. Ya ilah, baru gue buka udah sobek aja ke. Ya. Tempat bubble-nya lucu banget dan ada tempat bubble-nya. Dan tunggu, ini apa nih? Dapet. Oh, ini airnya guys, biar jadi balon. Ini bubble gun. Tidak untuk diminum. Jangan diminum guys. Ini bukan minuman yang di SpongeBob warna hijau. Dan yang terakhir ini yang paling gede. Sumpah ini lucu banget warna biru, guys. Oh iya guys, kalau kalian tahu film Gundala, ini mirip kayak sayangnya Gundala yang di kupingnya, guys. Ini sumpah ini lucu banget sih. Ini butuh baterai api ya, guys ya. Nanti kita coba ya, guys. Kita buka-bukain dulu satu per satu. Nanti yang ini kita coba. Ingetin aku, guys. Terus langsung lanjut yang drawing board. Mungkin kalian ini semua udah pada tahu lah ya, ini mainan-mainan yang pasti kalian beli gak sih? Ini kayaknya lucu, bisa apa ya? Bisa kalian bisa gambar sesuka hati kalian gitu loh. Dan bebas kalian berkreasi nih. Nanti bentuknya kayak, oh ini ada plastiknya ya guys. Tuh, kayak sarang lebah gitu guys kalau kalian perhatiin secara detail. Dan nih, ini tanpa baterai, uniknya bisa kita gambar-gambar. Wih. Dan aku segampang guys, tinggal Slebel. Langsung misalkan gambar apa ya? Gambar mobil gitu ya guys ya. Mobil. Ya guys ya. Nah kan? Gambar mobil lucu kan? Walaupun gak mirip mobil ya guys ya. Mirip kurang. Dan ada nih. Tek. Ini bikin segitiga. Yang ini bikin bulat. Ya biasa lah ini. Ini lucu banget sih. Dulu aku main ini sering banget. Sekarang udah jarang ya guys. Oke. Kita lanjut. Dan ada nih dia. Apa ini guys? Telepon walkie talkie. Mirip telepon, mirip walkie talkie. Terserah kalian mau bilang yang mana. Walkie talkie itu HT ya guys ya, kalau kalian gak tahu. Aduh, ini butuh obengan. Kita aku ambil obeng. Ini lucu banget. Dan aku gak tahu ini kenapa bisa lebih panjang, kenapa bisa pendek. Aku bingung sih. Langsung aja kali ya, kita buka. Sekalian buka juga yang gun. Yang bubble gun. Aku udah siapin obeng. Sebentar ya guys ya. Siapin dulu. Dan langsung aja kita coba ya guys ya. Langsung kita buka dulu. Kita taruh. Langsung kita buka dan baterainya kita buka. Dan langsung aja. Jangan sampai terbalik ya guys. Mana yang minus dan mana yang plus.
Oke, kita tutup dulu. Gak usah dibaut kelamaan, gak usah diobengin. Langsung aja kita pasang dan nyalain. Wow! Oh my god, guys! Ah, halo? Ya? Dengan siapa? Tidak ada suara? Apa ngomong apa? Lakuin lagi. Nah, kenapa jadi anjing? Kenapa jadi anjing nih? Ya udahlah ya. Nomor 4 tanggal itu. Oh, bisa. Oke, guys. Gimana menurut kalian, lucu juga? Dan kita buka nih. Aku udah penasaran banget sama ini. Aku kepo banget isinya. Nanti bakal kayak gimana, guys? Nah, ini gampang nih. Yah. Guys, nyangkut, guys. Nah, dia. Kalau nggak salah butuh 3 baterai, kan? Soalnya kita dapat 3. Jadi kita pasang paling bawah dulu, ada 3 ya, guys. Kedua dan yang terakhir. Iya, langsung aja kita pasang. Nggak usah diobengin dulu, nggak usah dibuatin dulu. Langsung aja karena aku penasaran banget dan dengar gak, guys? Wah, adem nih. Adem, guys. Ini adem banget, guys. Oke, langsung kita cobain pakai apa nih namanya? Apa sih? Sabunnya, guys. Jadi nanti bisa buat bubble. Kita buka dulu. Oke, ini berlapis-lapis ya, guys. Bagus nih. Ini harus ditutup aja, guys, ya. Ya, oke, guys. Kita coba tuang. Dikit aja lah ya, guys, ya. Nih, jangan lupa ditutup, guys. Nanti umpeh. Dan langsung aja kita coba apakah berhasil, apakah bagus. Dan langsung aja kita cek. Walaupun kerasa sedikit ya, guys, ya. Cuman ini enggak, ini banyak banget, guys. Tuh, banyak, guys. Banyak banget, guys. Mungkin kayaknya harus dikasih air dikit ya, guys, lebih banyak. Ini lucu banget sih. Ini worth it banget untuk dibeli, asli. 60.000 udah dapat ini, kayak aku enggak nyangka sih. Ini aku kayaknya hoki deh. Bahasa, guys, aku kemakan sama balon-balonnya ini. Rasanya nggak enak, pahit, guys. Dan yang terakhir ada hula hoop. Mungkin ini terlalu besar kalau untuk aku review ya, guys, ya. Ini terlalu besar kalau aku review, jadi harusnya ini tinggal bongkar pasang. Aku mungkin kasih kalian dikit aja. Nah, jadi ini kan ada lebih kecil dan ini dipasang gitu, guys. Karena kalau aku pasang ini gede banget dan ya, guys. Videonya nggak muat. Guys, agak keras ya, guys, ya. Aku kenapa gini sih ini? Keras banget, guys. Astaga. Ini harusnya bisa sampai full, guys. Sumpah ini keras banget, guys. Apa aku yang salah? Apa warnanya harus apa sih? Nggak ada petunjuk apa-apa juga. Wah, sumpah, guys. Oh, mungkin nanti biar nggak. Ini harusnya bisa kayak gini, guys. Aku nggak tahu ini kenapa yang warna pink hijau nggak bisa. Perut tangan aku sakit, guys. Pasang lagi ya, guys, ya. Oh, salah. Balik, guys. Ini agak-agak ada ininya, guys. Kayaknya ini nih yang bisa. Buang aja, buang. Aku udah kayak lagi nge-gym, guys. Capek, guys. Pasang ini, guys. Tunggu, guys. Nanti ininya berubah. Kita pasang ini. Siap tenaga. Ya! Oh, ini udah setengah lingkaran. Yang ini aku nyerah nih kayaknya nih. Kita pasang dulu yang lainnya. Pink sama warna kuning. Ini mungkin gampang. Gampang, enggak gampang juga sih. Keras banget, guys. Guys, keras banget, guys. Capek, guys. Sampai keringetan aku, guys. Oke, kita masih ada peri nih, guys. Oke, guys. Guys, ini enggak bisa. Mungkin ini kali ya. Pasti ini kali. Ya, patah lebih bisa. Astaga, sakit, guys. Ini baru bisa, guys. Mungkin ada pasang-pasangannya kali ya, guys, ya. Nggak tahu lah, aku udah capek langsung, guys. Nih, pasang lagi. Biru ke pink. Dan yang terakhir, guys. Yang terakhir. Oke, ayo. Aku mau kelarin aja bersama hula hoop ini. Aduh, belum kelar lagi yang itu. Dan ini guys, sudah lah, guys. Walaupun bentuknya kagak bulat ya, guys, agak peyang-peyang. Ya, copot lagi, guys. Kayaknya emang harus dikencangin dah. Oke, guys, gak bisa ini, guys. Ini udah keras banget, guys. Mungkin kalian bisa minta papa sama mama kalian ya. Dan ini bentuknya.
full hub terlalu besar, jadi nggak kemuat di kamera. Maka guys, pokoknya nih full hub. Jadi nanti kita bisa main full hubnya. Itu guys. Oke, tinggal mainan terakhir. Aku tunggu-tunggu banget ya. Itu mainan dari 100 ribuan dari koin. Walaupun aku nggak tahu ini main apa, tapi ini bisa buat pajangan. Ada samurai. Tadi juga ada pisau di sana. Mungkin kalian bisa. Aduh. Dan ini tinggal ditaruh. Sering. Ini keren banget buat pajangan. Sumpah. Buat gantungan kunci juga bisa kayaknya guys. Ini kayaknya bisa buat gantungan kunci sih. Ini ada tulisan aksen dari Jepang atau Cina ini. Kayak Cina deh. Karena ada naganya, mungkin Cina ya guys ya. Samurai Cina, bukan samurai Jepang. Sampai ada di sini juga bagus loh. Banget loh, teman-teman. Ada kalajeng. Oh, naga. Ada naga gitu, guys. Ini bagus banget sih. Oke, lanjut ke tornado burst. Langsung aja lah, sobek aja lah. Wah, dapat yang mana kah kita? Warna biru, guys. Ini apa ini? Oh, ini pedangnya, guys. Pedang lagi buat putar ya, guys. Dan ini, oh ini kita rakit sendiri. Astaga. Aku udah capek-capek rakit hula hoop, terus rakit lagi yang ini. Ini singkirin dulu ya, guys. Dan aku enggak tahu. Oh, ini pasang sini, guys. Kayaknya. Oh, sini. Salah juga apa ini di sini? Berarti ini di bawah. Ini di bawah. Oh, ini gini ya, guys ya. Kayaknya ini gini nih. Oh my god. Aku enggak tahu cara gimana. Ini apa nih? Ini keren banget loh. Ada kayak kunai-kunai Naruto. Dia bisa muter. Ini taruh di sini harusnya. Ah, ini di sini nih. Ini dia, bisa ditekan. Nah. Cuman ini di mana ya? Astaga, maaf guys. Ini gimana sih? Mana ya guys ya? Ya ampun. Kayaknya harus dibuka dulu dah. Mungkin ini tuh gak rapet kali ya. Mungkin nanti kita bisa dipasang gini kali ya guys ya. Dan astaga, copot lagi guys. Maaf ya guys. Kayaknya tadi udah bener deh guys. Cuman emang sering copot karena mungkin itu cara mainnya. Harus dicopotin. Nah, ini tapi gak kepasang. Yaudah lah ya, aku gak tahu. Mungkin kalau kalian yang tahu, tolong komen di bawah. Ini nanti kita taruh sini dan kita puterin. Astaga, guys, maaf ya guys, aku agak awam. Ini gimana ya guys ya? Astaga, masukinnya aja aku udah emosi gara-gara hula hoop. Ah, ini putar. Putar dan ya, woi, keren sekali. Walaupun agak oke, lala guys. Oh, dapat stikernya juga. Kalian bisa pasang-pasang stikernya. Kayak ada Dragon Ball. Ya, walaupun gak gitu kelihatan ya guys ya. Oke lah. Sekarang ada sama Gasing. Dan ini dari Audi juga. Enggak. Ini ada dari Audi. Ini lebih bagus. Aku lebih suka. Kelihatan lebih mahal. Dan dari Blessing Teens yang ada di film-film. Keren banget bungkusnya guys. Sakit. Kita biar lebih bagus. Nah, balikin. Keren banget, made in China. Dari sini guys, Blessing Teens super profesional. Langsung aja kita buka. Kita dapet Yoyo guys. Bukan Gasing. Yoyo, keren banget ini. Pantes kok aku bingung, Blessing Teens itu kan Yoyo ya. Kenapa jadi Gasing? Cuman ya udah lah, ternyata aku yang salah. Yoyo guys, sumpah ini keren banget. Mungkin bisa nyala kali ada lampu-lampunya ya. Mudah-mudahan bisa nyala nih. Wah, ini keren banget sih. Aduh, gimana ya cara mainnya di sini di meja. Ini tainya agak kuning ya guys. Mungkin gak stok lama nih kayaknya dari toko ini. Kok gak masuk di jari aku. Dan langsung kita coba. Oke guys, bunyi kencang di meja aku guys. Ah, kita coba sekali lagi. Kayak gitu panjang dan kita coba. Dan ya, memang aku gak bisa main Yoyo. Cuman ini keren. Ini warnanya bagus banget. Merah asli ya. Pokoknya Oke guys, oke dah. I'm done. Oke guys, maaf lagi ya guys ya, udah kebanting-banting. Aduh, ini aku suka banget. Ini walaupun kebanting dia kagak rusak. All day, recommended all day. Walaupun KW dari Tamiya tayangnya. Soalnya logonya mirip. Kalau logo Tamiya kan bintang ya guys ya, ini kan diamond. Saya nggak tahu ya. Aku nggak tahu si All Day Human, ya udahlah. Maaf ya guys kalau aku salah, tolong koreksi aku. Kita juga dapat di All Day ini mungkin sertifikat. Ini udah kuning, bener-bener ini stok lama ya guys ya. Udah karatan kertasnya. Dan ada juga apa nih?
Ini oh ini depan banyak nih. Kita dapat yang mana tadi? Kita dapat Split Evil Red kalau nggak salah. Oh bukan guys, kita dapat yang Dragon Split. Split. Oh banyak banget nih macam-macamnya. Oh ini mah bukan KW guys, ini asli nih. Dari Auda ini karena dia banyak men. Maaf ya tadi aku udah sebut KW, tapi ini bagus. Ini enggak KW harus. Oke, lanjut yang sniper dari MTC Toy. Buka. Ini kayak koper bom. Koper. Ini kayak apa ya? Kita buka mystery box, isinya juga mystery box. Isinya sih ini debu semua ya guys ya. Cuma harus dibersihin. Karena mungkin ini emang stok lama dari tokonya. Bukan dari produsen MTC-nya atau produsen Audi. Karena harusnya dari toko. Kita buka 3, 2, 1. Oh, gini. Lucu banget, kecil-kecil, imut-imut. Setangan doang sih. Loh, bahkan lebih gede tangan aku. Ini dapat pelurnya juga. Ini cara mainnya. Oh, gini guys. Ini kenceng banget. Asli dah kita cobain pelurunya masukin dari langsung dari sini kayaknya guys deh. Tuh. Oh, mungkin nanti angin yang mendorong. Kita coba dan 3. Oh, udah. 2. 1. Kenceng banget, guys. Asli. Hati-hati ya guys kalau main ini karena ini kayak beneran pistol polisi beneran. Mirip pistol yang ada di Free Fire Sniper Warning. Retract slide to see if loading. Aku tahu artinya. Oke, langsung aja yang mainan terakhir yaitu mainan terbesar. Oh ya, ini ada ini buat di handphone dan biasa aja. Sekarang enggak usah review. Ini Tamiya. Apakah Tamiya-nya akan lebih bagus? Guys, Tamiya ini dari Audi. Kita langsung aja dan masih banyak sekali solatif. Ini kenapa sih semuanya dibikin solatif? Kan capek ya. Kayak bener mystery box. Isinya mystery box juga. Langsung aja kita buka dan isinya adalah Tamiya, rakitan dan kita harus rakit satu persatu, guys. Oke, guys, ini mah ya ilah. Kalau kalian mau aku rakit satu persatu, komen di bawah ya, guys ya. Biar aku rakitin di video selanjutnya. Tolong komen sebanyak-banyaknya. Nanti aku bakal rakit karena ini enggak mungkin aku rakit videonya udah terlalu panjang. Oke ya, guys. Ini juga dapat. Pokoknya ini rakitan ya. Kita dapat warna silver. Soalnya mirip. Nah, kan benar. Mirip yang ada di bungkusannya warna silver dan dapat stiker-stikernya. Kita juga pasang stiker-stikernya. Oke guys, oh ini 4 WD ya guys. 4 WD bukan 2 WD. Dinamo nya juga. Wah ini worth it banget sih. Beneran dinamo, aku kira ini bukan dinamo asli. Aku kira ini gak ada mesin, ternyata ini dapat mesin. Oke guys, gimana menurut kalian review mystery box dari 100.000, 60.000 dan 30.000? Menurut kalian mana yang paling worth it? Mana yang pantas untuk kalian beli? Please komen di bawah. Nanti link description-nya, link aku beli di mana, aku tulis di link description. Oke guys. Oh ya, jangan lupa kalau kalian mau lihat aku pasang mainan Alde ini, komen di bawah. Ini masih aku tutup, masih aku segel. Oke? Jangan lupa like video ini dan nonton terus di YouTube channel Mainan Anak Indonesia. Aku bakal serang kalian dengan hal yang paling terbuka yaitu dan dadah.